Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang meresmikan Kampung Tangguh di RW 05, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang diikuti sekitar 20 orang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dan Irwasda Polda Jawa Timur Kombes Pol Dr. Andes Sungkono. Selain peresmian Kampung Tangguh, Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang juga memberikan bantuan sembako, masker, dan hand sanitizer. Disiplin di dalam mencuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker, lalu menjaga jarak. Ini kami menyampaikan pesan daripada Pak Kapolda dan Pak Panglima Kodam 5 Brawijaya kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Malang. Beliau berulang-ulang datang ke sini dan memesankan kepada kita sekalian supaya mempertahankan apa yang sudah baik di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.